Yang pertama, tadi saya diminta Presiden untuk pertama tak fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di mana, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja terutama di sektor yang ada di salah satu kementerian baru dari kabinet. Iya, insyaallah seperti itu. Iya. Terima kasih, Bang Kardi. Terima kasih ya.